Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Radio Raja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke arah jalan keimanan, ketakwaan, istiqamah dalam menjalankan berbagai ajaran agama ini, serta diberikannya kesabaran kita sampai akhir dari hayat kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan berbagai tuduhan-tuduhan dusta terhadap Syekh Islam Taimiyah serta jawabannya. Pada pembahasan lalu kita telah membahas hal-hal yang berkenaan dengan tauhid asma sifat, seperti tuduhan Syekh Islam Taimiyah yang kita bahas terakhir adalah menuduh Syekh Islam Taimiyah mengatakan bahwa qadim bi qadimil alam, bahwa alam ini adalah qadim, dan itu telah kita jawab dan telah kita sebutkan pernyataan-pernyataan tegas dari Syekh Islam Taimiyah bahwa beliau tidak pernah mengatakan al-alam al-qadim, dan juga beliau adalah menyatakan, meyakini adalah sesuai yang beliau jelaskan bahwa beliau nukil seperti sabda Rasulullah SAW, wa antal awal wa laysa qablaka syai', ya Allah, engkau adalah zat yang maha awal dan tiada sesuatu pun sebelummu. Dan itu telah kita sebutkan berbagai pernyataan-pernyataan beliau di dalam kitab-kitab beliau. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan lanjutkan tuduhan lain, yaitu menuduh Syekh Islam yang mengharamkan atau melarang ziarah kubur. Nah, ini juga sangat viral, atau kata orang yang lagi booming juga nih, tuduhan-tuduhan ini dari para kelompok-kelompok yang membenci dakwah sunnah, ya, atau orang-orang yang ingin mengambil faedah dari penjelasan-penjelasan Taimiyah dalam penjelasan-penjelasan berbagai pembahasan agama ini, di antara masalah ziarah kubur, ya. Maka sebelum kita menjelaskan ungkapan dan pernyataan beliau, kita akan coba menjelaskan sedikit dulu tentang akidah Ahlus Sunnah Jamaah tentang pemaham ziarah kubur, ya. Karena pembahasan ini memang penting bagi kaum muslimin, karena masih banyak dari kaum muslimin yang masih kabur memahami hal ini tentunya, ya. Ketika mereka ziarah kubur masih melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan atau hal-hal yang diharamkan, ya, dari macam bentuk ritual-ritual yang tidak ada tuntunan syar'i di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu berpotensi untuk membawa kepada penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, terutama dalam tauhid rububiyah uluhiyah, ya. Nah, setelah itu nanti akan kita atau pada perjumpaan, jika tidak mungkin pada kesempatan ini, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan sampaikan, jelaskan pernyataan-pernyataan tegas dari Syekh Islam Taimiyah, apakah beliau benar yang melarang orang ziarah kubur, mengharamkannya, atau sebaliknya justru yang beliau jelaskan adalah bahwa hal-hal yang harus dihindari pada saat ziarah kubur. Nah, insya Allah kita akan bahas itu pada jumpa kita yang berikut insya Allah. Dan jumpa kali ini kita akan bahas dulu sekilas ringkasan tentang akidah Ahlus Sunnah Jamaah dalam pembahasan masalah ziarah kubur, ya, ziarah kubur. Semua ulama mengetahui dan kaum muslimin secara umum mengetahui bahwa ziarah kubur di awal Islam itu dilarang oleh Rasulullah SAW, ya. Pada awalnya memang kaum muslimin yang masuk Islam itu tidak ada pelarangan, namun ketika ditakutkan masih terbawa-bawanya budaya-budaya yang dilakukan dalam ziarah kubur di masa jahiliyah mereka, maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk melaksanakan ziarah kubur, ya, untuk memisahkan, untuk agar mereka melupakan, ya, budaya dan kebiasaan-kebiasaan mereka saat ziarah kubur di masa jahiliyah mereka. Maka oleh sebab itu, ya, di masa jahiliyah biasa orang-orang jahiliyah itu istinjat bi ahli kubur, di memohon pertolongan dengan penghuni kuburan, karena meyakini penghuni kubur ini memiliki karomah, ya, yang dapat mengetahui kondisi mereka di dunia dan mendengar permohonan dan permintaan mereka. Lalu mereka meyakini bahwa ahli kubur tersebut dapat menyampaikan permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara syubhat yang mereka pahami ketika meminta-minta kepada ahli kubur, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, sebenarnya yang Allah tegaskan alasan mereka menyembah beribadah kepada selain Allah, di antara meminta-minta kepada ahli kubur adalah ma na'buduhum illal yuqribuna ilallahi zulfa,
kata mereka, kami tidak menyembah mereka itu kecuali hanya sekedar ingin meminta mereka-mereka ini menyampaikan permohonan-permohonan mereka, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hujah mereka. Atau dalam syubhat mereka yang lain, mereka katakan haula'i syufa'una 'indallah. Ya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'una 'indallah. Ya, mereka menyembah sesuatu yang tidak memberi mudarat, tidak manfaat kepada mereka. Lalu mereka, alasan mereka adalah haulai syufa'una 'indallah. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu hujah-hujah yang mereka katakan saat meminta-minta pertolongan, ya, istighosa atau istinjat atau memohon permohonan yang mereka harapkan, ya, dia melalui ahli kubur. Nah, itu berapa argumentasi mereka, ya. Pertama adalah dalil mereka adalah al-wasilah, ya, walladzina takhudhu min duni awliya, ya, ma na'buduhum illa liqarbuna ilallahi zulfa. Orang-orang menyembah-nyembah selain Allah, mereka, hujah mereka adalah kami tidak menyembah mereka kecuali hanya sekedar meminta mereka untuk mendekatkan kami kepada Allah. Atau tadi yang alasan lain adalah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Mereka menyembah sesuatu selain Allah, ya, lalu mereka mengatakan sesembahan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, untuk memisahkan, ya, melupakan kondisi itu, kebiasaan itu, pemahaman tersebut, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang masa jahiliyah itu, para sahabat yang telah masuk Islam dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berziarah kubur sementara waktu, ya. Kita katakan sementara waktu karena pelarangan itu tidak selamanya. Karena setelah itu Rasulullah SAW mengizinkan kepada para sahabat untuk berziarah kubur. Nah, jadi sebenarnya yang dilarang bukan ziarah kuburnya, yang dilarang adalah menyerupai, meniru kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika berziarah kubur atau melakukan ritual-ritual, perbuatan amaliyah-amaliyah yang tidak ada dituntunkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam ketika kita menziarahi kubur. Baik. Kita lihat di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang dibolehkan menziarah kubur, ya. Wala mustaqarr tauhid fi nufus sahabat, tatkala tauhid itu mantap di dalam keyakinan para sahabat, ya, di mana mereka belajar akidah, ya, tentang tauhid, di mana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Makkah beliau fokus untuk memperbaiki keyakinan orang Quraisy, memperbaiki orang-orang telah masuk Islam itu untuk mengikhlaskan ibadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu datanglah penghapusan, ja'an nashu nahi, datanglah penghapusan hukum larangan dari berziarah kubur itu untuk memberi izin dan dorongan, ya, motivasi untuk ziarah kubur. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahilah kubur itu. Maka ini dalil, ya, menunjukkan tentang bolehnya berziarah kubur setelah adanya pelarangan sebelumnya. Nah, ini suatu pelajaran dapat kita ambil adalah pelarangan sementara ini yaitu agar para sahabat yang telah masuk Islam tidak lagi melakukan hal-hal atau terbawa-bawanya kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ziarah kubur semasa mereka masih jahiliyah atau sebelum masuk Islam. Nah, pelarangan itu kenapa? Nah, itu yang tadi kita katakan, ya, ada pelarangan itu, datangnya larangan itu karena ada kondisi yang dimana ditakutkan masih terbiasanya melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam ketika ziarah kubur. Maka Rasulullah memberikan izin, fazuruha, boleh diziarahi, fa innaha tudzakkirul akhirah, dalam riwayat lain fa innaha tudzakkirul maut, karena dalam ziarah kubur itu ada pelajaran, ibrah, mengingatkan kalian akan kematian atau mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Dalam riwayat lain riwayat Imam Ahmad, fa inna fiha ibrah, karena dalam ziarah kubur itu terdapat ibrah. Artinya apa? Pelajaran, ya, membuat kita sadar hidup di dunia ini tidaklah lama. Pasti selama-lamanya hidup di dunia ini akan berakhir dengan sebuah keputusan yang pasti datang, yaitu kematian.
Namun setelah kematian itulah hakikat dari kehidupan sebenarnya, ya, yang tiada lagi kehidupan setelahnya, yang tiada lagi kematian setelah itu. Ketika seorang manusia telah dibangkit di akhir kala, maka imma dalam kekal dalam penuh nikmat surga Allah SWT, atau kekal dalam penuh azab itu dalam neraka Allah SWT. Wa'iyadzubillah. Baik, ini satu hadis yang menjelaskan tentang dibolehkannya berziarah kubur, ya, dibolehkannya berziarah kubur. Taib. Maka berdasarkan hadis tersebut, ya, maka apa namanya, berpendapat para ulama secara umum disyaratkannya ziarah kubur berdasarkan keumuman hadis tersebut. Dan juga terdapat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'id Khudri, yang tadi kita sebutkan riwayat Imam Ahmad, inni nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna fiha ibrah. Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur, maka ziarah kubur itu fa inna fiha ibrah, karena dalam ziarah kubur itu dapat pelajaran. Kemudian juga hadis Buraidah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Au kana Rasulullah SAW yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir," di mana ketika mereka kalau ziarah kubur itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan doa ziarah kubur yang berbunyi assalamu alaikum ya ahli diyar, ya, minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Kalau bisa ini dihafal, ya, di mana apa yang kita baca saat ziarah kubur. Tak perlu kita ngarang-ngarang, tak perlu kita baca-baca hal-hal yang tidak ada tuntunannya, ya, baik itu membaca Al-Fatihah dan sebagainya, tidak ada dituntunkan oleh Rasulullah SAW ketika kita ziarah kubur, ya, atau membaca surat Yasin sebagainya, ya, cukup dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti itulah yang terbaik apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas nanti, ya, kita membuat perbedaan ulama dalam masalah menghadiahkan pahala amal soleh kepada si mayat, tapi ketika ziarah kubur itu tidak ada tuntunan untuk kita membaca hal-hal selain dari apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada para sahabat. Andai kata ada yang lebih baik dari itu, pastilah Rasulullah SAW atau Allah SWT mensyariatkan kepada Rasulullah SAW, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan, menyampaikannya kepada umatnya. Baik, maka yang kita baca ketika ziarah kubur bukan minta pertolongan, bukan minta kehidupan yang layak, bukan minta jabatan atau kelarisan dagangan, mencari pasangan, bukan. Ya, karena ada orang terlambat mendapat pasangan datang ke kuburan, dianggap kuburan keramat, kuburan orang soleh, ya. Lalu dia minta, ya, wahai wali, wahai orang soleh, ya, tolong carikan saya jodoh. Padahal orang soleh ini mungkin-mungkin saja, ya, juga jomblo, ya, waktu meninggalnya, ya. Atau ada pula yang datang ke kuburan meminta apa namanya, kesuksesan dan usahanya. Padahal orang yang meninggal ini waktu hidup di dunia hidupnya pas-pasan, bahkan dagangannya juga sering bangkrut. Nah, tidak ada hal-hal itu, hanya diminta kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mampu memberikan hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus dihindari. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kritik sebagian ulama tentang ziarah kubur, bukan pelarangan terhadap ziarah kubur itu. Karena ketika sebagian umat terfitnah dengan alasan dia orang ini sebagai wali, sebagai orang soleh, ya, ya, memang mereka orang soleh, memang seorang wali, atau bahkan nabi sekalipun diharamkan untuk meminta-minta. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang ketika mereka menjadikan wali-wali mereka ittakhadhu ahbar wa rubban arbaba min dunillah, mereka menjadikan ahli-ahli agama mereka itu sebagai tandingan tuhan-tuhan selain Allah, ya kan. Maka dari itu kaum muslimin, yang kita baca ketika ziarah kubur adalah doanya assalamualaikum ya ahlat diyar, ya, kita ulangi, mudah-mudahan bisa dihafal dan dicatat, assalamualaikum ya ahlat diyar, ya, kami ucapkan kesejahteraan, salam kesejahteraan atas kalian wahai penghuni kampung, ya, kampung ini, itu pekuburan, ya, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang beriman dan kalangan orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami, ya, insyaallah akan mengikuti kalian. Pasti kita lambat atau cepat kita pasti akan ikuti mereka. Itu artinya kita meyakini bahwa kita juga akan mati, juga akan mengalami kehidupan sebagaimana yang telah mereka alami. Maka hal itu tentu membuat, ya, jiwa kita
perasaan kita merenung ya apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan di alam sana. Ya, ketika kita ziarah kubur, terbayang dahulu orang yang kita ziarah ini adalah orang hebat, orang pintar, profesor, pejabat, ya, jenderal atau orang kaya dan sebagainya. Sekarang apa yang dibawanya ke sana? Apa yang sedang dinikmatinya? Dan bagaimana kondisinya kira-kira? Kalau seandainya dia tidak beramal soleh, tentulah pasti kehidupan di sana adalah susah payah, ya, letih, haus, dahaga dan sebagainya, ya kan toh? Nah, dari itu ketika ziarah kubur, maka para ulama menyebutkan hanya dua faedah yang dapat diraih di situ secara umum tentunya, yaitu di samping pahala, ya, tentu di antara adalah mengikatkan kita akan kematian, ya, membuatkan kita sadar akan kita kan berakhir di dalam perjalanan di dunia ini, sehingga tidak terlalu haus dan tidak terlalu berharap dan tidak terlalu berpacu mengejar kesenangan duniawi ini, tapi berpaculah dan berusaha maksimal untuk mencari kehidupan yang pasti akan kita lalui, dan kehidupan itu kehidupan yang panjang, ya, dan tanpa akhir tentunya. Baik, maka itu di antara faedahnya. Kalau di awal hadis tadi, assalamualaikum ya ahli diyar, ini ada doa bagi mereka. Maka di ujung hadisnya juga doa, as'allahu lana wa lakum al-afiyah. Itu doa, doa untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka, mendoakan mereka. As'allahu lana wa lakum al-afiyah. Kami mohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian, yaitu al-afiyah. Al-afiyah ini adalah, ya, dalam bahasa kita itu keselamatan bisa, ya, ampunan dari dosa, keselamatan dari segala kesesatan, ya, selalu dijaga dalam kebaikan, diberi taufik untuk dalam ketaatan. Nah, itu diantaranya penjabaran dari kata-kata al-afiyah itu, ya. Semoga Allah selalu memberikan kita, ya, al-afiyah, itu diberinya kekokohan iman, ya, dijauhkannya kita dari segala penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi berdoa untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka. Nah, ini perbedaan, ya, antara ziarah yang syar'i dengan syarah yang bid'i atau ziarah syirki. Perbedaan ziarah yang disyariatkan dengan ziarah yang berbau bid'ah atau ziarah yang berbau kesyirikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi doanya assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'mina wal muslimin antum salafuna wa nahnu lahiquna bikum insyaallah atau wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'allahu lana wa lakum al-afiyah. As'allahu lana, bukan memohon, kami mohon kepada engkau wahai orang dalam kubur, ya, mudahkan rezeki kami, mohonkan kepada Allah agar kami dapat mudah dalam berusaha, dan bukan itu isinya. Tapi memohon kepada Allah, as'allahu lana wa lakum, mohonkan untuk kita dan untuk mereka. Itu al-afiyah. Baik. Kemudian juga hadis yang lain, ini hadis-hadis yang membahas tentang adab atau syariat ziarah kubur, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana lailati, Rasulullah apa bagian jatahku yang nginap di rumahku, itu maksudnya, yakhruju min akhir lail ila al-baqi'." Di penghujung malam beliau pergi ke perkuburan Baqi', ya, bagi yang pernah umrah, bagi haji pernah tahu perkuburan Baqi' yang tidak jauh dari rumah Rasulullah SAW, ya. Kalau di masa itu mungkin cukup jauh juga, ya, karena sekarang memang sudah mepet, ya, pagarnya Masjid Nabawi ke pagar Baqi' itu hanya batasnya pagar saja, ya, kalau sekarang. Kalau dulu kan rumah Rasulullah agak di ujung sana, dekat kuburan yang kita lihat itu, ya, dan cukup jauh mata pandang juga sebenarnya, ya, dari kuburan Rasulullah SAW, ya, itu dulu rumahnya di situ, ya, bukan masjid itu, baru berkubur di rumahnya ke kuburan Baqi'. Nah, beliau datang, fayaqul, Rasulullah mengatakan, assalamualaikum dara qaumi mu'minin, ya, kami ucapkan salam kesetaraan atas kalian wahai kaum mu'minin, wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, ya, ghadan mu'ajjiluna, ya, dan mu'ajjaluna wa inna insyaallah bikum lahiqun, ya, kalaupun diberi kesempatan besok ditunda, kata Rasulullah SAW, kalau besok masih ditunda, tapi insyaallah kami juga akan berjumpa, kalian akan mengikuti kalian. Allah mufir li ahli baqi'il gharqat, Allah mufir li ahli baqi'il gharqat, ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang berkubur di perkuburan Baqi' ini,
Jadi kalau ini, kalau kita ziarah, ini doa yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita pergi ke Baqi itu, karena sana banyak sekali kaum muslimin kubur di situ, Allah maghfir li ahli al-Baqi al-Qarqad, secara umum, ya kan? Ya Allah, ya Allah, ampunilah para penghuni pekuburan Baqi ini. Kemudian hadis yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala zarun nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Dari hadis Abu Hurairah, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih menangis dan membuat orang sekitar juga ikut menangis. Wa qala, kenapa beliau berkata menangis? Dan beliau berkata istazantu rabbi bi an astaghfira laha. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibunya itu. Falam ya'zan bihi, kata Rasulullah, tapi tidak diberi izin oleh Allah SWT memohonkan ampun. Wasta'zantuhu fina azura qabraha fa'azina li. Aku memohon izin kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, maka Allah memberikan izin kepada aku. Fazurul kubura, maka ziarahlah kuburan, kata Rasulullah, ya, fa'innaha tudhakkirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam Kitabul Janaiz. Ini juga bagaimana Abu Hurairah menceritakan ketika Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah untuk mohon ampun kepada bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkan dan juga meminta izin untuk menziarahi kubur ibunya, maka Allah memberikan izin, ya. Nah, ini satu dalil juga, ya, di antara para ulama ketika ada menziarahi kuburan, ya, maka di alam hukum ini satu istimbat, yaitu bila menziarahi kuburan non muslim, menziarahi tapi tidak boleh mendoakan. Itu di antara istimbat para ulama dari hadis ini. Wa minha ma ruwiya an Aisyah anha, dan juga diriwayatkan lagi dari Ummul Mukminin Aisyah anha qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqulu ya Rasulullah fi ziyaratil kubur, apa yang aku ucapkan wahai Rasul kalau dalam berziarah kubur? Itu pertanyaannya. Maka dari sini ada perbedaan ulama juga tentang hukum ziarah, ya, kubur bagi para wanita. Nah, di sini menunjukkan Aisyah meminta diajarkan doa kalau ziarah kubur. Maka istimbat para ulama sebagian dari hadis ini bolehnya wanita ziarah kubur. Tapi bagaimana dengan hadis yang lain yang berbunyi la'anallahu zawaratul kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang berziaratul kubur, wanita-wanita yang ziarah kubur. Gimana penggabungnya antara hadis yang melarang dengan hadis yang membolehkan ini? Ada ulama mengatakan memakai hadis yang larangan. Itu pendapat mazhab dari Imam Ahmad dan ulama-ulama Hanabilah. Mereka secara mutlak mengharamkan wanita untuk ziarah kubur. Ada para ulama yang lain, Imam Syafi'i dan lain para ulama yang lain, membolehkan ziarah kubur seperti Imam Malik dan lain sebagainya, tapi tidak boleh sering-sering. Nah, itu maksudnya. Jadi, ada yang mengatakan zawar itu adalah berlebihan, bersering, ya, sesekali dibolehkan. Nah, itu pendapat yang lain. Menggabung kedua hadis tersebut, berdasarkan hadis ini, ketika Aisyah meminta diajarkan doa ziarah kubur, kalau seandainya tidak boleh wanita ziarah kubur, pastilah awalnya Rasulullah menjelaskan bahwa laisa alaiki ziaratul kubur, umpamanya engkau tidak boleh ziarah kubur atau tidak boleh ala nisa, laisa ala nisa. Itu Rasulullah akan menjelaskan bahwa tidak boleh wanita ziarah kubur. Ini menggabung di antara sebagian hadis tadi. Tapi itu ijtihad, ya, para ulama dan pemaham para ulama, kita tetap mengakomodir dan menghormati perbedaan ulama tadi. Nah, itu yang ingin kita sampaikan. Zaman mudah-mudah mengklaim, menuduh, menfitnah kelompok-kelompok lain dengan sebutan-sebutan yang mengolok, sebut-sebutan yang merendahkan karena dia berpegang dengan pendapat ulama, ya, atau dengan dalil yang sedang jelas. Tetapi yang rajih, wallahu alam, ya, adalah dimaksud adalah jika wanita itu terlalu sering, ya, menyiari kubur. Karena berdasarkan hadis ini, ya, ihtiram lima syaikhina dan para guru-guru kami yang ada di Jami' Islamiyah pun di Madinah, seperti Syekh Abdul Muhsin, beliau justru mengambil pendapat, ya, ulama Hanabilah bahwa secara mutlak wanita dilarang untuk
ziarah kubur. Tapi ada jawaban hadis yang lain sebenarnya, yaitu ketika Rasulullah melihat seorang wanita di kuburan menangis, ya, kemudian Rasulullah menasihatinya, ya, isbiri, bersabarlah, kata Rasulullah SAW. Nah, ini juga dalil lain menunjukkan bahwa wanita itu boleh ziarah kubur. Nah, dan ini sedikit faedah yang ingin kami sampaikan pada pemirsa pendengar, bahwa kita ketika belajar, ya, para tulabul ilmi, mereka memang menghormati para guru mereka, tetapi kita tidak fanatik sebagaimana tuduhan-tuduhan orang lain, oh itu fanatik pada gurunya, oh itu taklid pada guru. Tidak, kita tetap mencoba mengkaji pendapat guru-guru kita, menghormati guru-guru kita, ya, belajar dengan mereka. Kita juga tentu membandingkan pendapat-pendapat mereka dengan pendapat para ulama-ulama lain, ya, ihtiram para ulama kita wajib, guru-guru kita wajib kita cintai, kita hormati. Tapi bila pendapat-pendapat itu terasa kurang pas bagi kita, ya, kita punya pendapat lain juga tidak masalah. Yang penting bukan pendapat kita sendiri, tapi berpegang juga pada dalil-dalil syar'i yang nyata, yang jelas, gitu maksudnya, ya. Mungkin pendapat ini akan berbeda dengan sebagian ustaz yang lain, itu yang ingin kita jelaskan. Perbedaan pendapat para ulama itu dalam ranah hal-hal seperti ini, dalam pembahasan dalil-dalil yang ada, itu tidak dianggap sebagai musibah dan bencana sebenarnya tuduhan orang lain. Tapi itu adalah membuatkan, meluaskan wawasan dan mengajar kita bagaimana kita berdiskusi, menelaah, meneliti. Nah, itu yang dapat harus kita pahami di sini. Jadi, karena sedikit ingin saya sampaikan faedah ini, karena walaupun kita belajar dengan para ulama-ulama di sana, ada pendapat-pendapat mereka juga, bukan berarti kita mentransfer pendapat mereka saja tanpa melakukan penelitian, pengkajian juga, ya, kita tetap hormat pada guru-guru kita, mereka yang lebih tua ilmu dan umur mereka, tetap kita hormati. Tapi bukan berarti kita harus tidak mengkaji juga pendapat-pendapat yang lain dan membandingkan hujah-hujah ulama-ulama yang lain. Nah, itu yang kita diajarkan oleh mereka sendiri, ya, guru-guru yang kita belajar sama mereka. Mereka juga tidak mewajibkan kita untuk menerima pendapat mereka saja, tidak. Kita diajarkan bagaimana membandingkan pendapat, menghormati pendapat, dan mereka selalu motivasi kita untuk berjalan mana yang lebih benar, di atas kebenaran, ya. Maka ini cara kita ketika menyikapi. Tentu hal ini bisa dilakukan oleh para thalabul ilmi yang mampu melakukan pengkajian, tentu yang memiliki alat lah, ya. Bukan juga bagi setiap orang awam bisa melakukan hal seperti itu, tentu tidak. Nah, ini juga perlu pahami. Kalau orang-orang awam yang tidak bisa baca kitab, yang belum level bisa melakukan penelitian-penelitian dalam kajian hukum, ya, apalagi memiliki peralatan untuk melakukan penelitian itu, ya, peralatan perlengkapan untuk dari dasar-dasar ilmu, tentu mereka mengambil pendapat ustaz atau guru yang lebih percaya dengan ilmunya, yang lebih fikoh dengan melihat ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW dalam penyampaiannya yang selalu berpegang kepada dalil. Nah, begitu kita menyikapi pendapat para masyayikh, pendapat para guru kita, oh, bukan karena guru kita ini adalah guru kita yang sudah tua, guru kita ini guru kita yang sudah lama, guru kita ini guru yang lebih senior dari segi umur dan sebagainya. Bukan itu pertimbangan kebenaran, bukan. Pertimbangan kebenaran adalah dalil, ya, penjelasan, hujjah, al-bayyinah. Itu yang menjadi pertimbangan. Bukan karena dia satu ormas yang kita, satu organisasi yang kita, atau karena kita pernah belajar dengan dia yang berjasa. Bukan itu pertimbangannya. Nah, ini sedikit faedah tentunya bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan ustadz, ya. Nah, tentu kalau bagi orang-orang awam, ya, yang tidak memiliki tadi kita sebut peralatan, alat-alat dasar untuk melakukan penelitian-penelitian itu, tentu dia memilih ustadz mana yang lebih diyakini oleh dia, ya, lebih melihat, terpercaya, lebih yakin dengan pendapatnya dari sisi penjelasannya tentunya, ya. Baik, kita lanjutkan. Maka ini tadi yang kita sebutkan satu faedah-faedah dari berziarah kubur ini. Kemudian juga, ya, kemudian di sini jelas tadi hikmahnya adalah fa innaha tuzakkirul mauta, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kematian. Ya. Sebetulnya kita ini butuh, ya, banyak-banyak mengingat kematian. Maka di antara hal yang membuat hati kita lembut, membuat kita selalu ingat akan akhirat, mudah untuk diingat, adalah bukan tidak cukup dengan dalil-dalil berbentuk argumentasi, ya, berbentuk narasi-narasi kata orang sekarang, tapi itu juga dalam bentuk fakta. Nah, ketika kita di kuburan itu faktanya kita saksikan di depan mata kita, dan tentu kekuatannya kadang-kadang sebagian orang lebih kuat bagi dia daripada mendengarkan narasi-narasi dari ayat-ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, ya,
Kemudian juga ahli hadis Nabi SAW kadang-kadang ketika berada di hadapan kubur itu kadang-kadang pengaruhnya ke dalam diri kita, emosional kita lebih besar kadang-kadang sekedar mendengar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Kadang-kadang tidak sekuat itu maksudnya, sampai nasihatnya atau pesannya kadang-kadang itu. Maka salah satu cara adalah untuk kita bersiap atas kematian itu adalah dengan menziarahi kubur. Wa minha ma ru'a an syar'an anha, juga syar'an anha, riwayat lain dari ummul mukminin syar'an anha, ya anha qalat Rasulullah SAW, dia juga bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa aqulu ya Rasulullah fi ziyaratil kubur, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan ketika saya dalam ziarah kubur? Qala quli, Rasulullah mengatakan, assalamu ala ahli diyar minal mu'mina muslimin, ya salam kesejahteraan, ya salam ya atas ya penghuni kubur ini dari kaum mukminin muslimin. Wa yarhamallahu almustaqdimin minna, semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului di antara kita. Ini doa untuk mereka, ya. Ini juga dalil-dalil menunjukkan bahwa berdoa untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka. Berdoa untuk mereka, berdoa kepada Allah untuk mereka, bukan berdoa kepada mereka. Maka semoga Allah merahmati yang telah dahulu di antara kita, wa minkum, ya, dari kami dan dari kalian, wal mustakhirin, ataupun yang masih lambat belum meninggal, itu maksudnya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, insyaallah kami akan menghadap bahkan mengikuti kalian. Kenapa guna dikatakan juga kalimat insyaallah di sini, Ustaz? Kan kematian suatu kepastian, kenapa boleh digunakan insyaallah dalam suatu hal yang pasti? Ya kan. Nah, ini bukan maksudnya disebutkan sini, disebutkan pembahasan faedah lain oleh para ulama berhujah dengan ini adalah bolehnya istisna dalam hal sesuatu yang yakin, tetapi litabarruk wa irja'ul amr ilallah, mengambilkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya juga la tadkhulunna masjidal haram muhalikin muqassirin, tadkhulunna masjidal haram insyaallah muhalikin muqassirin. Di dalam ayat ini surah Al-Fatihah ini juga masuk masjid, Allah katakan la tadkhulunna di ta'kid, kalian sungguh akan masuk tapi digunakan insyaallah. Maka para ulama menyebutkan jawaban terhadap orang-orang yang mengharamkan istisna dalam iman ini, sebenarnya ini pembahasan dalam masa iman. Maka hujannya boleh saja istisna dalam suatu keyakinan, dalam suatu hal yang sudah yakin mati kematian, keyakinan suatu hal yang yakin kita akan pasti. Tapi semuanya tetap kembali kepada kehendak Allah SWT. Dan di antara para ulama menyebutkan faedahnya nah litabarruk wal tawakkal ala Allah, i'timad ala Allah fi jamil umur, itu di antara faedahnya sebenarnya para ulama. Baik. Kemudian ziarah kubur itu terbagi kepada dua bagian, ya, ziarah masyru'ah wa ziarah ghairu masyru'ah. Ziarah yang disyariatkan dan ziarah yang tidak disyariatkan. Nah, maksudnya bagaimana, Ustaz? Yang disyariatkan yang tidak disyariatkan. Ya, yang disyariatkan yaitu ziarah kubur min ajli tadzakkuril akhir. Ziarah yang disyariatkan adalah tujuannya untuk ziarah itu adalah pertama mengingat hari akhirat, mengingat kematian. Sebenarnya yang terdapat dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan di atas tadi, ya. Wassalamu ala aliha, yaitu mendoakan penghuni kubur itu. Itu yang disyariatkan. Wa du'a'u lahum, mendoakan mereka. Bukan berdoa kepada mereka, mendoakan mereka. Jadi itu tujuannya, mendoakan mereka, ya, mengingat akhirat. Fahadil maqasidu ziyarah syar'iyah. Inilah tujuan-tujuan kalau kita ziarah kubur, ya, yang disyariatkan. Nah, dari berapa faedah-faedah ziarah kubur ini ada berapa? Pertama adalah tadi tadzakkur akhirah. Ketika ziarah kubur yang mengingat akhirat, wal i'tibar, mengambil pelajaran, wal i'tiyad, mengambil pelajaran dan peringatan tentunya, ya, warqatul qalb, lembutnya hati, ya. Kadang-kadang karena ziarah kubur, kita lembut hati kita, hilang kesombongan kita, kecokan ingat, ya, apapun yang kamu banggakan, apapun yang kamu akan berakhir dengan suatu kematian, bahwa engkau tidak akan selamanya hebat, bahwa engkau tidak selamanya akan berpangkat, tidak selamanya engkau akan menjadi pejabat, ya, ingat. Maka dari itu orang-orang yang sebagai pejabat sadar dirinya, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berurusan, ya, tidak memperlambat urusan orang lain, mempersulit urusan orang lain, menerima suap, ya, memperlambat urusan lain demi untuk mendapatkan sogokan sebagainya, tidak demikian dia, karena dia yakin, ya, jabatan itu singkat, pangkat itu juga singkat, semua kekayaan dunia juga, seorang yang kaya juga tidak akan berpoya-poya, tapi dia akan menjadikan kekayaannya sebagai jembatan menuju surga Allah SWT, dia berinfak dan sebagainya. Nah,
Itu pelajaran sebenarnya. Jadi kita mendapat maqasid syar'iyah, yaitu ziarah syar'iyah. Kalau ziarah kubur yang disyarkan itu yang mendapatkan litahqiq ghayat syar'iyah, untuk mencapai tujuan yang disyariatkan. Apa tujuan disyariatkan? Itu mengingat hari akhirat, bertaubat, ya, menyadarkan diri, mendoakan orang yang telah mendahului kita. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa apabila seorang anak Adam meninggal, putus segala amalannya. Tidak ada dapat pertolongan, dia butuh saat di dalam sana, butuh pertolongan kita di dunia ini. Maka berikanlah doa, kirimkan doa buat mereka, saling mendoakan antara orang beriman. Jika kita mendoakan saudara kita, justru kita didoakan oleh malaikat, sebenarnya terdapat dalam hadis yang lain. Yang kedua adalah ihsanuz zair ilal mayit bidu'a ilahu. Nah, ia adalah perbuatan baik seorang yang ziarah tadi kepada mayat yang diziarahinya dan mendoakannya. Ihsan itu dapat pahala kita. Ya, teringat sebuah nasihat dari guru kami, yaitu bagaimana persaudaraan kita, ya, kata beliau, persaudaraan yang hakiki itu adalah apabila tidak putus dengan kematian. Sahabat-sahabat kita yang senang bareng sama kita di dalam sekolah. Menuntut ilmu, pernah satu kontrakan, ya, pernah satu bis bareng-bareng dalam perjuangan. Guru-guru kita, jika dia telah, mereka telah mendahului kita sebagai bukti persahabatan dan cinta kita kepada mereka adalah mendoakan mereka. Kemudian dari faedah ziarah kubur yang lain adalah ihsanu zahiri ila nafsi bitiba'i sunnah. Yaitu seseorang tadi telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian waluquf indama syar'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian melaksanakan sebatas apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa istihbabu ziyarah, ya, wa adam hajar sunnah. Di antaranya adalah dianjurkannya menziarahi kubur, ya, dan tidak dilupakannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat adalah meraih pahala. Ya, pasti mendoakan seorang muslim pahala. Ya, mengingat hari akhirat timbul rasa penyesalan, timbul rasa taubat dalam diri, ya, ingin memperbaiki amal kita. Ya, itu adalah yang selalu akan mendapat pahala dari perkara-perkara seperti itu. Ya, kemudian dihidupkan sunnah ziarah kubur dapat pahala. Husul ajr wa thawab al mutartab ala fi'l sunnah, yaitu dapat pahala, ya, yang ganjaran sebagai menegakkan sunnah. Wa hadha nu'min ziarah mustahabbun. Inilah ziarah kubur yang dianjurkan. Nah, itu pasti dapat pahala. Itu disyariatkan. Ya, tapi yang mana yang ziarah ghair masyru' syar'iyyah, ghair masyru', ziarah yang tidak disyariatkan, ghair masyru'ah. Dan itu bermacam-macam. Yang pertama, ziarah yang diharamkan adalah tadarruman syai'an min manahi syar'iyyah. Ziarah kubur itu yang dinilai diharamkan apabila di dalam pelaksananya terdapat hal-hal yang diharamkan atau tidak disyariatkan. Ya, larangan-larangan dalam agama dilakukan di situ. Walam tasil ila darajatil bid'ah, tetapi tidak sampai pada tingkat bid'ah. Wa in kan min kaba'ir dzunub, sekalipun itu bagian dari, ya, dosa-dosa besar. Seperti apa? Meratap, jaza, ya, berkeluh kesah, wala tamil khudud, memukul wajah, wa katsir min af'alati yaf'aluha 'ama mimma yuhi bitasakhud ala qadarillah. Dan perbuatan-perbuatan orang awam yang mensyakkan-akan, ya, mencelah takdir Allah, itu enggak boleh. Tidak akan mencela takdir Allah, tidak boleh. Kita ziarah kubur, menangis, berteriak, meratap, memukul badan dan sebagainya, itu dilarang ketika ziarah kubur dilakukan. Nah, ya, karena itu menggambarkan seseorang tadi adalah mencela
takdir yang telah Allah berikan kepadanya. Sebenarnya diriwayatkan oleh sahabat Anas, ya qala, ini Rasulullah SAW, dia berkata, marra Nabi SAW bi imra'atin tabki inda qabrin. Ini yang tadi hadis kita sebutkan. Hadis Anas ini, Rasulullah lewat dengan seorang wanita sedang menangis di sisi kuburan. Di sisi kubur ya. Menangis. Rasulullah melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat kuburan. Faqala ittaqillah wasbiri. Ya. Wahai wanita, ya, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Nah, ini yang tadi kita jadikan hujah, ya, boleh jauh wanita ziarah kubur, ya. Tetapi faedah dari hadis tadi ziaratul kubur adalah tidak boleh sering, ya. Keseringan gitu. Qalat, wanita itu berkata, dia enggak tahu ini kalau ini Rasulullah, ilaika anni. Ilaika anni itu kalau bahasanya agak kasar tuh artinya, ya, bahasa kitanya enggak ada urusanmu denganku. Seperti begitulah kata-katanya kira-kira begitu. Ya, apa urusanmu denganku? Aku enggak punya urusan denganmu atau begitu. Ilaika anni. Ya. Ya, jangan urus aku atau begitu. Ya. Enggak usah kamu pedulikan aku dan sebagainya. Jadi bahasa ini sebetulnya maknanya dalam bahasa Arab itu agak kasar lah gitu. Fa innaka lam tusib bi musibati. Ya. Alu tusab bi musibati. Engkau tidak belum merasakan musibah seperti musibah bahasanya. Ya, dia katakan, karena engkau berkata demikian, karena kamu tidak merasakan musibah sedang aku hadapi, begitulah bahasanya. Walam ta'arifu, wanita ini enggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Nah, faqilalaha, lalu ada yang beritahu wanita tadi, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ngasih tahu wanita tadi, fa'atas ilaihi sallallahu alaihi wasallam, fa'atas ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu ya bawabina, ya, dia tidak mendapati adanya pengawal-pengawal di sisi Rasulullah SAW. Faqalat, ya, lalu wanita tadi berkata kepada Nabi SAW, lam a'rifka, aku enggak tahu kalau engkau Rasulullah SAW, aku enggak tahu kalau engkau Nabi SAW. Jadi minta maaf lah gitu ya dengan kata-katanya tadi. Ya, di sini faedah ketika dia menemui Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW juga enggak ada pengawalnya, maka dia langsung juga berkata kepada Rasulullah SAW, aku tidak tahu kalau engkau wahai Rasulullah. Yang berkata itu maksudnya. Faqala, Nabi SAW mengatakan, innamas sabru indal sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah saat datang goncangan pertama. Kata Rasulullah SAW kepada wanita itu. Ya, sesungguh kesabaran itu adalah inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika datangnya goncangan pertama itu yang kau bersabar. Faedah dari hadis ini adalah, yaitu Nabi SAW menegur wanita tadi, ya, yang menangis, ya, di kuburan. Nah, itu di antara hal yang diharamkan, ya. Kemudian yang bentuk yang tidak disyariatkan lagi dah ziarah bid'ah, ya, ziarah kubur yang di campuri oleh perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa ya yazura qabran, ya, yaitu bentuknya adalah menziarahi kubur min ajli ayyusalli indahu. Nah, tujuannya untuk cari berkah di kuburan, salat di kuburan atau baca Quran atau berdoa kepada Allah di si kuburan, meyakini kalau berdoa di kuburan ini lebih mustajab. Nah, itu yang ziarah bid'ah. Ya, menganggap kuburan ini lebih berkah daripada masjid. Menganggap kuburan ini lebih cepat dikabulkan doa. Karena kuburan dianggap kuburan keramat dan sebagainya. Dan itulah keyakinan orang Yahudi dahulu. Mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka, para nabi mereka, sebagai tempat untuk beribadah. Dengan asumsi seperti itu. Karena ini kan kubur orang soleh, pasti kuburannya keramat. Pasti kuburannya mulia, begitu. Maka Rasulullah mengatakan, La'natullahi alal Yahudi wa Nasara ittakhudhu kubura anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah lah terhadap orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Baik, nah itu yang perlu diwaspadai, ya, duduk di atas kuburan, membaca Al-Quran di situ dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya, yang tidak disyariatkan lagi, tadi ada ziarah muharrama, bid'iyah, kemudian syirkiyah, ziarah yang berbau kesyirikan, ini dilarang. Hiyalati yadda'i, ya, yud'a fihal al-maqbur min dunillah. Nah, ziarah syirkiyah ini adalah kalau dia meminta kepada orang yang dalam kuburan itu, bukan kepada Allah. Nah, wa yatlub minhu qada'a hawaij. Meminta kepadanya dipenuhinya keinginan-keinginannya. Harapan-harapannya meminta kepada orang dalam kubur tadi.
Nah, yang pernah viral juga ada seseorang yang minta kredit rumahnya dibayarkan, ya, minta berapa apa namanya yang ada dalam kubur itu melunasi kredit rumahnya. Kemudian meminta kepada si mayit tadi wadaf al makruh wa tafjir kurbat, dihindari dari hal yang tidak disukai, ya, dikeluarkan dari segala kesulitan. Au yusalli lahu au yudbah lahu, atau salat ke kuburan, mengarah kuburan itu, atau menyembelih untuk penghuni kuburan itu, au yanzur lahu, atau bernazar untuk penghuni kuburan. Nah, ini adalah ziarah-ziarah yang syirkiyah. Maka dari itu berkata Ibn Abdul Hadi fi bayani hadal qism ghair masyru', ketika menjelaskan hukum ziarah kubur yang tidak disyariatkan seperti ini, yang diharamkan, yang bercampur bid'ah atau perbuatan syirik. Kullu ziyaratin tatadamanu fi'la ma nuhi anhu, kata Ibn Abdul Hadi ini, setiap ziarah kubur yang terkandung dalamnya perbuatan yang dilarang, tarku ma amara bihi, ya, atau meninggalkan apa yang diperintahkan dengannya, kallati tataman al-jaza, seperti al-jaza itu adalah sedih yang berlebihan, ya, kalut, ya, menangis, wa qaul hajar, atau berkata-kata meratap sebagainya, wa tarkar sabr, dan tidak sabar, au tatadamanu syirka au du'a ghairillah, atau bercampur mengandung kesyirikan berdoa kepada selain Allah, wa tarka ikhlasi dini lillah, meninggalkan mengikhlaskan agama, ya, kepada Allah, fahiya manhiyun anha, perbuatan itu dilarang, ziarah itu dilarang. Wa hadhi tsaniya a'zam itsman min al-ula, lalu dikatakan oleh Ibn Abdul Hadi, yang kedua ini lebih besar dosa yang pertama, yaitu perbuatan yang bau kesyirikan. Ay tatabanu ziyarah asyirk au du'a ghillah, yaitu ziarah yang berbau kesyirikan atau meminta kepada selain Allah, bermohon berdoa kepada selain Allah. Wa la yajuzu ay sholliya ilaiha, tidak boleh salat ke arah kuburan atau salat di kuburan. Bal wala indaha, ya, salat ke arah kuburan atau salat di sisi kuburan, wala indaha, di sisi kuburan. Bal dzalika ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan itu, tapi hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tidak perlu memberikan contoh barangkali, ya, banyak sekali, ya, perbuatan-perbuatan ini di tempat-tempat kuburan yang dianggap sebagai kuburan yang istimewa, ya, orang salat di sana, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Maka wahadi min al-sa'ir syirk, ini adalah bagian dari jalan-jalan menuju kesyirikan sebenarnya berlalu. Suma dzakar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha, janganlah kalian salat ke arah kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Baik, maka harus dibedakan antara ziarah yang disyariatkan dan ziarah yang tidak disyariatkan. Ziarah syariah adalah ziarah yang disyariatkan, adalah yaitu ziarah yang tujuannya adalah mengucapkan doa untuk orang yang dalam kuburan itu, mendoakannya, ya. Dan kemudian atau seperti salat jenazah, wa min syartiha, dan juga syaratnya adalah alla tattakhadh qubur idan, dan juga tidak ada kuburan itu sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi pada waktu-waktu khusus. Nah, ada ziarah yang tidak disyariatkan tadi, yang tercakup di dalamnya ada tashbihul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan Allah. Fayanzuru zuwaratul kubur lil mazur aw yasjuduna lahu, yaitu adanya orang bernazar, para penziarah kubur bernazar ke kuburan yang diziarahi tersebut, atau sujud atau berdoa kepadanya, bi yuhibbuhu misla ma yuhibbul khaliq, atau dia mencintai orang di dalam kuburan itu seperti mencintai Allah. Fayakununa qad ja'aluhu lillahi niddan, sungguh dia telah menjadikan orang dalam kubur itu sebagai tandingan bagi Allah SWT. Wasawubi rabbil alamin, menyamakan orang tersebut dengan Rabbul Alamin, wa hadha manhu anhu, dan ini sangat dilarang, ya, fi kitabillah, sangat dilarang, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, karena ini adalah perbuatan-perbuatan yang berbau kesyirikan. Taib, itu barangkali, ya, hal-hal yang dapat kita bahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh yang apa namanya memandu kita. Sebetulnya ada berapa pendapat sebetulnya hukum ziarah kubur ini, sedikit saya tambahkan. Ada dia ulama yang karaha min ghairi tahrim. Ada ulama mengatakan ziarah kubur itu makruh. Ya, bagi wanita, ya, bagi wanita itu berdasarkan dalil hadis Ummu Atiyah As-Sabiq, itu bunyinya lam ya'zim alaina, ketika Rasulullah SAW, ya, wanita-wanita melarang para
sahabiat untuk ziarah kubur, tetapi tidak secara tegas beliau melarang. Itu di antara yang bahasan mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah makruh bagi wanita. Taib. Hadis Ummu Athiyah yang di mana Rasulullah melarang tapi tidak tegas gitu. Taib. Demikian yang dapat kita bahas ya. Dalam pembahasan kali ini, wallahu alam bisawab, diperdol jika ada pertanyaan untuk disampaikan.